Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen bersama Ibu Esther Cahya, Sarjana Psikologi, dan kali ini juga bersama Bapak Herman Elia, Magister Psikologi, akan menemani Anda di dalam sebuah perbincangan yang pasti sangat menarik dan bermanfaat. Perlu Anda ketahui bahwa Ibu Esther dan Pak Herman pada saat ini adalah dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, dan mereka adalah pakar-pakar di dalam bidang konseling keluarga. Karenanya kami percaya bahwa perbincangan kami kali ini pasti akan sangat bermanfaat bagi Anda sekalian. Dan dari studio kami semua mengucapkan selamat mengikuti. Pak Herman, kali ini kita akan membicarakan tentang bagaimana menghadapi stres. Suatu tema yang tentunya, topik pembicaraan yang tentunya sangat menarik karena banyak dibicarakan orang. Tetapi sebelum kita bicara lebih lanjut, mungkin Pak Herman bisa menjelaskan kepada kita, stres itu sebenarnya apa? Baik Pak Gunawan, stres itu adalah suatu keadaan di mana seseorang merasa terdesak atau tercekam, dan ini disebabkan oleh tekanan, bisa dari luar, bisa dari dalam, atau kedua-duanya. Sebagai contoh, misalnya kalau saya harus menunggu lama angkutan umum waktu pulang kerja, padahal banyak angkutan yang ramai sekali dan saya harus menunggu cukup lama, itu akan menimbulkan stres karena saya merasa terdesak dan saya merasa kurang nyaman di situ. Dan banyak hal lagi, contoh yang lain, misalnya suasana kerja yang kurang nyaman, atau misalnya kalau kita mengalami banyak masalah yang harus diselesaikan, banyak persoalan yang bertumpuk, bahkan juga misalnya perubahan-perubahan cuaca yang drastis, itu juga akan menimbulkan stres bagi kita. Demikian juga kalau di rumah, biasanya suasana rumah yang kurang nyaman, itu akan menimbulkan stres bagi kita. Stres yang dari dalam itu bisa dicontohkan misalnya ada kelainan hormonal di dalam diri saya yang menyebabkan saya menderita tekanan darah tinggi atau penyakit-penyakit yang lain, juga cacat fisik misalnya. Itu semua potensial sekali memberikan suatu kondisi tertekan atau kondisi stres. Jadi kalau kami orang awam itu mengatakan kami sedang atau saya sedang tertekan, itu tidak salah gitu Pak? Itu tidak salah, dan itu yang dikatakan sebagai stres. Hanya istilah ilmiahnya gitu ya, stres gitu ya. Tapi ya, ada yang menyebutkan depresi itu apa? Nah, kalau depresi itu adalah gejalanya. Maksud saya begini, stres itu suatu kondisi yang kita alami, dan kondisi yang kita alami bisa membuat kita itu mengalami gangguan yang namanya depresi. Atau juga misalnya bukan hanya depresi yang bisa timbul, misalnya gangguan-gangguan yang lain. Kalau dalam stres yang berat misalnya bisa sampai orang itu menderita skizofrenia misalnya. Iya. Nah, tadi Pak Herman juga sudah menyebutkan penyebab-penyebab stres itu ya. Jadi apakah semua orang itu bisa mengalami stres itu Pak Herman? Ya, semua orang bisa mengalami stres. Dan sekali lagi, stres itu bukan penyakit. Jadi suatu kondisi, ini yang perlu saya tekankan, suatu kondisi yang dialami yang menuntut seseorang itu harus menyelesaikan diri secara cepat. Jadi kalau misalnya orang mengalami stres dan itu sampai melampaui daya tahannya, maka barulah akan timbul gejala-gejala yang berupa penyakit. Tetapi penyakit itu tidak dialami oleh semua orang. Kalau gejala stresnya itu memang akan dialami, atau kondisi stres itu akan dialami oleh semua orang.
Kalau tadi Pak Heman mengatakan stres bisa dialami semua orang, saya juga jadi ingat kadang-kadang anak kecil-kecil sekarang juga udah bisa bilang ya, masih TK, SD sudah bisa mengeluh, aduh aku ini stres gitu ya. Jadi rasanya orang nih bisa mudah melabelkan hal-hal yang pokoknya ada masalah sedikit stres gitu Pak Heman ya. Tapi di sisi lain di ujung satunya lagi kadang-kadang ada orang yang mengatakan aduh saya ini stres dan bisa gila gitu ya, mungkin karena memang tekanan hidupnya begitu rupa, begitu berat yang dihadapi. Jadi sebenarnya kalau yang kira-kira masih bisa ditolerir, yang masih okay, stres yang dalam arti masih normal, kan tadi Pak Heman bilang sepertinya memang ada tingkatannya ya, supaya kita bisa menguji memang saya stres, tapi stres saya ini masih termasuk normal, belum menuju kepada satu gangguan yang lebih membawa kepada ya sesuatu yang lebih lagi ya, misalnya sampai harus dirawat ke dokter. Kira-kira gimana tuh bisa mengujinya gitu ya, bisa melihat ini masih dalam batas yang bagaimana gitu Pak Heman? Ya, kita biasanya melihat gejalanya. Mm-hmm. Kalau misalnya gejala itu sampai mengganggu sekali aktivitas kita sehari-hari, berarti stres yang kita alami itu dalam tingkatan yang sudah lebih berat. Saya kasih contoh misalnya kalau orang stres kemudian tidak bisa tidur dan itu hanya berlangsung 1-2 hari, itu tarafnya lebih ringan. Tetapi kalau sampai misalnya setengah tahun atau 1 tahun tidak bisa tidur, nah berarti tingkat stresnya sudah lebih berat. Dan biasanya kalau sudah berkepanjangan seperti itu lebih sulit diatasi daripada kalau misalnya tidak bisa tidur 1-2 hari. Itu salah satu contohnya. Gejala-gejala yang lain kita bisa melihat kadang-kadang adanya tekanan membuat daya tahan fisik kita menjadi lemah. Dan itu salah satu indikasi. Misalnya ada orang yang lalu alergi, asmanya kumat, atau misalnya tekanan darahnya naik, diabetesnya kumat. Biasanya juga orang yang di dalam kondisi stres itu akan terganggu organ-organ tubuhnya, terutama organ-organ tubuh yang agak lemah dari sistem tubuhnya, juga pengaruh ke hormonal dan sebagainya. Ada orang yang menderita sakit kepala berkepanjangan, dan ada kalanya gejala-gejala ini atau seringkali gejala ini tidak ditemukan di dalam gangguan atau penyakit fisik yang sesungguhnya, tapi dapat dirasakan oleh orangnya sendiri bahwa ini kenapa ya saya menderita gejala fisik seperti ini, kadang susah dijelaskan. Dan kemungkinan ya ini karena stres. Tadi Pak Heman katakan juga setiap orang bisa mengalami stres. Kira-kira ada nggak sih bedanya? Mungkin maksudnya di antara setiap orang ini ada orang-orang yang memang lebih mudah kena stres, ada orang yang lebih kuat kena, maksudnya nggak mudah stres. Sebenarnya perbedaannya ada nggak gitu Pak Heman? Iya beda. Ada orang betul sekali seperti yang Ibu Esther katakan, ada yang bisa mudah mengalami stres, ada yang tidak, ada yang lebih kuat, ada yang lebih lemah. Dan bukan hanya tingkatan daya tahan tetapi juga jenisnya. Jadi ada orang yang mengalami masalah misalnya putus pacar gitu, dia langsung stres dan mengalami berbagai gejala gangguan tingkah laku. Tapi sebaliknya ada orang yang kalau putus pacar dia tidak merasa apa-apa, tetapi pada waktu ayahnya meninggal, nah di situ gejalanya muncul begitu. Jadi memang tiap orang daya tahan dan juga jenis ketahanan terhadap stres itu beda-beda. Kalau dari segi pria wanitanya sama enggak, Pak? Pria wanita juga bisa berbeda. Jadi pada pria misalnya tampaknya gejala stres yang lebih dirasakan berat adalah gejala di dalam stres di dalam dunia kerja bila dibandingkan dengan wanita yang lebih mementingkan
relasi gitu. Jadi biasanya bagi wanita lebih rentan terhadap stres karena buruknya hubungan sosial. Nah, Pak Eman, kalau katakan semua orang memang bisa harus menderita stres ini ya, mengalami stres ini, mengalami tekanan seperti ini, maka kan sebaiknya kita itu melakukan suatu antisipasi atau apa gitu supaya tidak perlu ya terlalu berat lah menghadapi itu. Nah, apa sebenarnya yang bisa kita lakukan, Pak Eman? Ada beberapa hal ya. Kalau misalnya stres itu sebetulnya bisa kita hindarkan, kita boleh hindarkan. Jadi kita bisa melakukan beberapa cara untuk menghindarkan diri dari stres yang tidak harus selalu kita hadapi bila ada pilihan. Saya kasih contoh misalnya, ada kalanya kita sulit sekali menyesuaikan diri di dalam suatu situasi kerja tertentu karena adanya hambatan-hambatan di kantor misalnya. Nah, dalam hal ini mungkin kita sulit mencari pekerjaan baru. Yang dapat kita lakukan untuk menghindari stres yang lebih besar, misalnya dengan kita melakukan atau memperbaiki hubungan sosial dengan rekan-rekan sekantor. Dengan demikian stres itu akan menjadi berkurang. Kecuali misalnya kalau kita bisa mencari pekerjaan yang lebih sesuai dengan minat dan juga kemampuan kita. Nah, kita boleh mencari pekerjaan yang lain. Tetapi misalnya lagi, kalau kita di dalam rumah kita misalnya mempunyai beberapa masalah, nah itu kan kita tidak mungkin pindah demikian saja dari rumah kita begitu. Kita tidak bisa keluar dari rumah kita. Nah, kita perlu melakukan tindakan-tindakan untuk memperbaiki hubungan keluarga sehingga hubungan ini bisa lebih terasa harmonis dan manis begitu. Nah, kalau misalnya stres itu ternyata tidak bisa dihindarkan, apa yang bisa kita lakukan adalah dengan memperkuat daya tahan kita dan memperbesar toleransi kita terhadap stres. Dan ada beberapa hal yang kita bisa lakukan untuk itu. Misalnya dengan memperbaiki cara kita memandang dunia ini, cara kita berpikir, dan ya juga salah satunya yang penting adalah bagaimana kita memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana memperbesar, mempertebal iman kita. Ya, tetapi kalau masalahnya sendiri tidak pernah dihadapi, Pak, dan tidak pernah terselesaikan, kan itu akan muncul terus itu. Ya, ada hal-hal yang memang tidak pernah bisa selesai. Kalau hal itu tidak bisa selesai dan itu merupakan sumber stres bagi kita, yang kita bisa lakukan adalah mengubah diri kita, yaitu memperbesar daya tahan kita atau mengubah cara kita memandang stres itu. Dengan demikian, stres itu tidak lagi dirasakan terlalu berat, tetapi kita justru bisa menyesuaikan diri menghadapi stres itu. Iya, saya memang punya seorang teman itu yang mengatakan, saya ini stres karena tiap hari ngadepi orang stres. Iya, itu yang dia katakan. Jadi dia kesulitan ini, Pak. Nah, jadi orang stres menimbulkan dia, teman saya itu jadi stres juga gitu akhirnya. Nah, itu kan lalu apa? Terus bisa berkembang biak itu. Orang sekelilingnya juga merasa stres itu. Baik, mungkin bisa lebih jelas waktu dia menghadapi orang stres itu seperti apa, Pak Gunawan? Maksudnya orang-orang yang stres yang di sekeliling dia itu dalam bentuk apa stresnya? Tadinya gini, Pak Eman. Jadi istrinya itu menghadapi suatu masalah di rumah yang istrinya jadi stres gitu. Entah itu karena anaknya yang nakal itu dia tidak mau ceritakan, tetapi yang terang itu istrinya sedang stres. Nah, si suami ini karena menghadapi istri yang stres itu tadi,
dia jadi stres juga gitu. Melihat setiap kali pulang ke rumah menghadapi istri yang tinggal lakunya seperti itu, lalu dia ikut-ikutan stres. Nah, stres ini dibawa ke kantor. Dia setiap kali datang ke kantor itu sudah wajahnya itu sudah murung dan kelihatan sekali itu perbedaannya. Nah, anak buahnya, orang-orang rekan-rekan kerja yang di sebelahnya itu yang dekat-dekat dengan dia itu yang melihat si ini teman kita yang stres ini lalu jadi tidak enak gitu. Mau tanya sesuatu juga sulit. Lah ini tidak bisa disingkirkan. Dia mau nyingkirkan istrinya ya tidak bisa. Dia mau pindah kerjaan juga sulit pada saat itu. Nah, rekan-rekan kerjanya juga tidak bisa mengusir dia dari situ. Ya seringkali dihibur, tapi tidak selesai itu masalahnya. Berkelanjutan lama sekali. Saya kira ini suatu hal yang sering kita alami dan sangat biasa kita hadapi. Nah, dalam hal ini ada kalanya kita perlu untuk minta bantuan pihak ketiga. Misalnya bisa lewat konseling pribadi atau konseling keluarga begitu. Ada kalanya kita tidak kuat atau tidak bisa menghadapi stres itu sendirian dan kita perlu bantuan dari orang lain. Nah, itu sebabnya juga di Alkitab misalnya dikatakan bahwa persekutuan itu penting. Dengan kita sering bersekutu berarti ada saling berbagi beban dan itu memperbesar daya tahan kita dan juga memperingan stres yang kita alami. Jadi perlu ada waktu tenggang, maksudnya ada waktu di mana si suami ini bisa relax sejenak atau bersama-sama dengan orang lain sharing, kemudian saling berbagi beban dan juga mungkin perlu minta pertolongan seorang ahli. Iya, tetapi masalahnya yang mulai dari mana gitu? Dari si suami itu, dari istrinya atau dari orang yang menyebabkan istrinya stres itu? Saya kira bisa dilakukan mulai dari sang suami, tapi kalau lebih baik lagi kalau bisa sekaligus gitu. Misalnya suami istri datang bersama untuk konseling. Ya mungkin yang paling sulit itu kalau ada yang merasa pihak yang merasa bahwa dirinya tidak stres gitu. Padahal buat orang lain stres. Stres ya. Membuat orang lain stres gitu. Itu terjadi karena si suami ini pernah mengatakan kepada istrinya untuk hal itu. Tapi istrinya bilang saya ini tidak apa-apa, tidak apa-apa itu, tetapi dalam nada marah dan sebagainya. Jadi dia tidak terlalu sadar bahwa dia sedang stres. Tapi suaminya mengindikasikan melihat istrinya ini stres. Tampaknya yang Pak Gunawan sebutkan ini mungkin sudah merupakan gangguan tingkah laku ya Pak ya. Jadi bukan asal usulnya dari situ Pak. Oh iya. Jadi berawal dari situ. Mungkin tingkah lakunya memang sudah berubah sekarang. Dan untuk ini memang harus ada bantuan ahli. Berdua, memang tidak. Iya, berdua. Memang tidak bisa dilakukan sendiri. Karena ada kemungkinan untuk hal-hal seperti ini perlu suatu keahlian khusus untuk penanganannya. Sebaliknya saya justru melihat kalau tadi kasusnya Pak Gunawan rasanya orangnya mudah stres sepertinya gitu ya. Sebaliknya ada orang yang pernah saya amati sungguh-sungguh tenang saja gitu hidupnya ya, kayak apa, seperti nggak pernah susah, nggak pernah mengalami yang orang lain katakan stres ini. Jadi akhirnya memang, tapi kalau saya amati lebih jauh gitu ya, juga kok kesannya kurang tantangan juga gitu ya, karena dia nggak pernah menghadapi, mungkin sebenarnya hadapi, tapi karena dia tidak anggap itu sebagai kesulitan dan juga tidak anggap itu sebagai tantangan, rasanya juga ada yang kurang gitu. Jadi sebenarnya stres itu rasanya ada unsur sampai titik tertentu kita butuhkan juga ya, betul apa enggak itu Pak Herman? Betul. Jadi stres itu sebetulnya mempunyai manfaat untuk melatih kita sehingga kita juga sewaktu belajar menghadapi dan kemudian bisa mengatasinya, membuat hidup kita satu tahap lebih maju.
kita bisa lebih matang, lebih dewasa begitu. Kira-kira untuk orang yang seperti itu gimana ya, supaya dia bisa tertantang juga? Nyatanya ya benar-benar sungguh-sungguh menganggap segala sesuatunya begitu mudah begitu. Iya, ada kalanya ada orang-orang yang mempunyai sifat dasar tertentu yang memang agak kurang peduli begitu dengan rangsang-rangsang dari sosialnya, atau kurang begitu peka lah begitu dengan lingkungan sosialnya. Ya, masing-masing kita punya potensi yang ada batasnya begitu. Ada orang yang kalau misalnya dia potensinya tidak terlalu besar untuk menanggapi situasi sosialnya, kita hanya bisa melatih sampai kepada batas potensinya itu. Misalnya dengan lebih banyak melibatkan dia di dalam interaksi sosial, sehingga dia juga mengenal berbagai jenis variasi di dalam hubungan sosial, tingkat kedalaman dan tingkat keintiman dari hubungan, suatu hubungan sosial. Mm-hmm. Saya kira itu yang kita bisa lakukan. Latihan ya. Iya. Soalnya memang rasanya karena dia merasa semua masalah itu enteng, setiap teman-teman yang punya masalah juga selalu di gitu aja kok dipusingkan, kenapa mesti dibuat stres, ayo kita happy-happy aja gitu. Jadi rasanya memang gak bisa melihat kesulitan orang lain gitu ya. Iya. Tapi kadang-kadang juga orang yang begini suatu ketika ya ketemu batunya begitu ya. Suatu ketika misalnya karena kekurang pekaannya seperti ini, dia bisa menemui masalah. Misalnya dia tidak bisa memahami orang lain, dan akhirnya orang lain juga jengkel kepada dia. Suatu ketika mungkin dia juga frustrasi, dan dia harus hadapi rasa frustrasinya itu. Ya, Pak Eman bicara tentang frustrasi itu, sebenarnya ini ada satu istilah lagi yang mungkin, apa itu sebenarnya Pak Eman? Iya. Seseorang disebut frustrasi itu tadi. Iya. Kalau kita misalnya mempunyai suatu tujuan yang ingin kita capai, kita ingin mempunyai harapan tertentu begitu. Tapi karena waktu kita menghadapi harapan itu, kita ingin mencapai itu, ternyata mengalami hambatan. Nah, itu kondisi itu dikatakan sebagai frustrasi. Semacam putus asa gitu ya? Iya. Belum sampai ke sana. Iya. Katakan seperti contoh tadi, dia ingin supaya hubungan dengan teman-temannya semua baik begitu. Tapi ternyata suatu ketika kok teman-temannya menjauh dari dia karena dia tidak bisa mengerti orang lain. Nah, dalam hal itu kita katakan frustrasi. Nah, hambatan itu sendiri kita bisa katakan itu kondisi stres begitu. Stres dan menyebabkan adanya frustrasi. Memang itu istilah yang berdekatan. Iya. Nah, Pak Eman, apakah seseorang yang sudah mengalami stres itu tadi bisa menyembunyikan rasa stresnya itu di hadapan orang lain? Ya, ada kalanya bisa ya. Dia berusaha menampilkan dirinya yang lain, dia menutup dirinya rapat-rapat begitu. Tapi saya kira untuk stres yang tingkat berat, lama-lama orang lain juga akan tahu gitu, akan merasakan bahwa dia sedang mengalami sesuatu. Iya, karena kan tadi Pak Eman juga sudah singgung, stres bukan hanya karena masalah, tetapi juga ada suatu kejutan yang bisa menimbulkan stres. Iya. Misalnya dia dapat hadiah itu, bonus yang besar di perusahaan, lalu dia kan akan juga stres juga. Itu yang dikatakan sebagai eustress. Eustress ini artinya bentuk stres yang menyenangkan, dan tidak selalu hal-hal yang menyenangkan itu berarti tidak stres begitu. Hal yang menyenangkan dan terjadi secara mendadak itu bisa menyebabkan stres yang cukup besar juga, yang menyebabkan orang itu tidak bisa menyelesaikan diri, lalu
merupakan menimbulkan gangguan tingkah laku. Ambil contoh misalnya orang yang dipromosikan gitu ya, dinaikkan pangkatnya, lalu dijadikan pimpinan di suatu perusahaan. Wah, dia juga bisa stres karena dia harus menyesuaikan diri dengan jabatan yang barunya, dan tentu itu dengan risiko-risiko yang lain begitu. Saya teringat tadi Pak Herman katakan tentang meningkatkan daya tahan gitu ya. Umpamanya kalau orang salah fisik kan dengan vitamin. Tadi Pak Herman sempat singgung soal cara berpikir. Saya kurang ini, mungkin Pak Herman bisa tolong jelaskan lebih jauh tentang cara berpikir yang bagaimana gitu Pak, yang bisa meningkatkan daya tahan kita terhadap stres. Baik Ibu Esther, saya memberi contoh. Misalnya kalau kita mengalami satu kegagalan, pasti kita ada stres di situ. Tapi kita bisa berpikir dengan cara begini. Wah, kalau begitu saya ini orang yang gagal total. Saya orang yang sudah hancur hidupnya dan tidak ada pengharapan lagi. Lebih baik ya sekalian aja saya, kalian aja hancur hidup saya, hancurkan hidup saya. Nah, ini adalah cara berpikir yang akan menimbulkan stres yang berkelanjutan dan mungkin bertumpuk, bertambah banyak, berakumulasi. Karena pada saat dia berusaha menghancurkan hidupnya, lalu timbul masalah-masalah yang lain. Lebih baik dia berpikir seperti ini. Orang yang gagal sekali itu misalnya adalah hanya merupakan sukses yang tertunda misalnya. Nah, yang penting bukan gagalnya itu, tetapi yang penting adalah bagaimana mengatasi kegagalan itu sehingga saya bisa lebih maju dan lain kali lebih baik. Itu yang saya sebutkan cara-cara berpikir rasional dan lebih sehat untuk menghadapi stres. Dan ya, sebetulnya masih banyak lagi cara berpikir. Ya, tapi tentunya yang sangat dibutuhkan itu adalah penghiburan dan petunjuk dari firman Tuhan, Pak ya. Iya. Bagaimana menghadapi stres khususnya pada saat-saat ini di sekeliling kita itu ada banyak alasan sebenarnya yang bisa menimbulkan kita stres. Nah, mungkin Pak Herman bisa bacakan sebagian dari firman Tuhan yang berkaitan dengan itu, Pak. Saya akan bacakan sebuah ayat yang ditulis oleh Rasul Paulus yang waktu itu berada di penjara, dan Rasul Paulus menulis untuk jemaat Filipi seperti ini. Kita tahu bahwa Rasul Paulus banyak sekali mengalami stres karena pekerjaannya yang giat untuk memberitakan Injil dan firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi pasal 4 ayat 13. Jadi apapun yang kita lakukan, ingatlah bahwa kita melakukannya di dalam Tuhan. Dan kalau kita melakukan segala sesuatu di dalam Tuhan, Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita. Ya, jadi terima kasih sekali Pak Herman untuk penghiburan dari firman Tuhan itu, dan saya rasa itu pasti akan sangat mendukung, menghiburkan saudara-saudara kita yang saat ini mungkin sedang dalam keadaan stres. Saudara-saudara pendengar, demikianlah tadi telah Anda ikuti perbincangan kami bersama Bapak Herman Elia, Magister Psikologi, dan juga Ibu Esther Cahya, Sarjana Psikologi, dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang bagaimana menghadapi stres. Pada kesempatan yang lain, kita akan melanjutkan perbincangan ini dengan sesuatu yang lebih spesifik lagi. Karenanya bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK Jalan Cimanuk 58 Malang.
Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.